Ini gue udah di Semarang ya, konten ngabur khusus ke Semarang. Oke, nah siang ini di tengah-tengah siang yang sangat terik ini guys, gue pengen makan, baru mau makan siang. Tapi lihat di sepanjang jalan ini tuh, ini jalan MT Haryono. Dan banyak banget tukang lumpia. Nah katanya tuh emang ini khasnya Semarang ya, jadi lumpia basah atau lumpia goreng. So, ikutin terus di Dadi Suki, Lost in Semarang. Mari kita makan lumpia. Jadi di sini gue makan lumpia basah dan lumpia goreng. Nah ini bentukannya, lihat isinya sangat melimpah ruah. Dan ini ada sambelnya. Jadi gue baru tahu kalau makan lumpia basah dan intinya perlumpiaan di Semarang itu sambelnya tuh terbuat dari gula yang dikentalkan pakai tepung tapioka gitu. Tapi ternyata punya bumbu bawang putihnya gitu deh. Pokoknya ada terasa banget pas dimakan tuh terasa bawang putihnya di mulut. Nah ini tuh lumpia basahnya isinya bener-bener setebel itu. Ada dalamnya tuh ada bengkuang ya, terus ada udang rebon, ada telurnya, telur orak-arik gitu ya. Terus ini makannya pakai cabai. Enak banget sih pas makan pakai cabe, dan sebenarnya tuh dikasih satu lalapan. Lalapannya itu yaitu gue lagi lihat sih. Itu kayak udang rebon yang gue makan kecil-kecil, enak. Terus sama yang paling gue suka ya ini dia. Bagian lumpia gorengnya. Tapi ini panas banget karena baru matang dan gue lupa untuk mendinginkannya. Jadi gue tiup-tiup dulu. Baru makan lagi. Sumpah, ini masih nge-PO ini aja sampai ngiler pengen makan lagi. Oh ya, tadi tuh gue mau bilang kalau ada, nah itu dilihat tuh, ada kayak daun bawang gitu ya. Dan itu dimakan ternyata bonggolnya gitu. Sini makan, minumnya teh manis, es teh manis, enak banget. Iya. Next kita bakalan nyobain. Ini udah selesai, jadi kita bakalan putar lagi ini ke Semarang. Mau nyobain tahu gimbal ya. Tahu gimbal di Semarang tuh ada, tadi gua lihat di daerah dekat-dekat Taman Indonesia Kaya apa kok masalah ini. Let's go, kita ke sana ya. Udah nyampe lagi nih gue di Taman Indonesia Kaya. Jadi tadi sebenarnya agak lumayan deket sih, tinggal naik Gojek aja dari lumpianya Pak Win itu ya model goceng lah ya, naik ojol untuk ke sebuah taman
di Semarang namanya Taman Indonesia Kaya. Jadi gue mau keliling dulu ya Taman Indonesia Kaya ini ada apa aja. Terus habis itu di depannya Taman Indonesia Kaya tadi gue lihat ada tahu gimbalnya Pak Edi. Jadi gue lumayan penasaran rasanya tahu gimbalnya Pak Edi itu kayak gimana. Setelah tadi nyobain lumpia basah dan lumpia gorengnya yang mantap abis. Let's go! Jadi ini sudah ada tahu gimbalnya. Gue pikir itu semacam apa ya ternyata. Banyak banget. Saat ini gue ada di tahu gimbal yang tadinya gue pikir tahu gimbal tuh kayak gorengan biasa aja. Wah geng, tapi ternyata tahu gimbalnya ini tuh mirip-mirip ketoprak. Karena isinya memang super banyak banget. Dan bapaknya tuh gak goreng, ada telur ceploknya. Kemudian ada si tahu gorengnya juga. Dan ada lontongnya. Lihat kan di belakang gue tuh ada lontong, sayur. Kemudian itu ada gorengan-gorengan. Dan itu adalah bakwan ya. Bakwan udang segede alehim gambreng. Dan itu masuk semuanya. Terus gue makan deh. Nah ini gue lagi pengen yang seger-seger juga. Jadi di situ juga jualan es. Dan gue beli es teler karena kayak biar teler aja. Enggak. Tapi ya emang pengen seger aja soalnya Semarang itu cukup panas banget, wah geng. So gue udah keliling-keliling dan pengen banget nyegerin tenggorokan gitu. Karena emang cuacanya Semarang tuh lumayan panas banget. Gitu deh, jadi gue makan es teler nih di tahu gimbalnya Pak Edi. Nah ini tuh benar-benar tempatnya tuh tinggal nyebrang aja dari si Taman Indonesia Kaya dan approved by pejabat. Karena di samping gue tuh ada pejabat kayaknya. Tapi gue gak tahu sih, ya mungkin salah satu pejabat di Semarang gitu. Terus ramai banget kanan-kirinya. Ya, setelah tadi makan lumpia basah, terus kita keliling-keliling ke Taman Indonesia Kaya dan juga lanjut makan di tahu gimbalnya Pak Edi. Terus tadi gue juga nyobain es teler. Ya, seger banget karena Semarang tuh ternyata emang termasuk kota yang panas. Jadi tadi seger banget sih makan es telernya. Sampai di sini dulu, nanti kita ketemu lagi di next. Gue masih pengen keliling kota Semarang, belum ke kota lamanya. Jadi tungguin aja di vlog selanjutnya. Dadah, annyeong, sehat-sehat ya. Pokoknya keep healthy, sehat-sehat terus. Don't forget to subscribe, like, and share this video if this video bagus buat kamu dan bermanfaat. Oke. Okay. Bye, Dida Rizky. Ngabur, sampai di sini dulu.